Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan terhadap rantaian bekalan barangan berikutan penutupan pasar Borong, Kuala Lumpur bermula semalam sehingga 16 Mei. Menterinya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi memaklumkan pihaknya akan menilai situasi bagi memastikan bekalan barangan mencukupi selain harga barang juga tidak terjejas menjelang Aidilfitri. Menerusi kenyataannya, KPDN HEP akan terus bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang terlibat seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dan juga persatuan-persatuan peniaga yang terlibat dalam isu ini. Walaupun insiden itu bukan kali pertama berlaku, situasi tersebut perlu ditangani dengan baik supaya ia tidak dijadikan alasan untuk menaikkan harga barang-barang tertentu. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memutuskan menutup operasi bahagian ikan di pasar Borong itu berikutan beberapa kes COVID-19 melibatkan operator dan pekerja di pasar berkenaan.